Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam pramuka. Telah diadakan rapat paripurna pimpinan kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor pada hari Senin 29 Januari 2024 kemarin, tepatnya pada pukul 13.00 sampai dengan selesai di ruang rapat Paseban Surawisesa Balai Kota Kota Bogor. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Bogor, yakni Ketua Kuartir Cabang Kota Bogor, Ketua Harian Kuartir Cabang Kota Bogor, beserta para andalan Kuartir Cabang Kota Bogor. Rapat paripurna pimpinan Kuartir Cabang Kota Bogor dibuka dan dipimpin oleh Ketua Harian Kuartir Cabang Kota Bogor, yakni Ibu Dr. Insinyur Hajah Syarifah Sofia Dwikrowati, MSI. Dalam rapat ini dibahas secara menyeluruh terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 beserta anggaran yang akan digunakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Sekian informasi kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.